Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Mang Tasya Tips. Nah, seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua. Pada video kali ini aku akan berbagi video cara untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya dengan menggunakan tomat dan gula pasir. Jerawat yang mengganggu penampilan kerap membuat sebal. Itulah sebabnya banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk menghilangkan jerawat, mulai dari yang alami hingga pergi ke klinik kecantikan untuk mendapat resep obat. Nah, salah satu cara alami untuk menghilangkan jerawat adalah dengan menggunakan buah tomat. Menghilangkan jerawat dengan menggunakan tomat ini banyak digemari dengan alasan murah dan alami. Selain itu, tomat juga mengandung likopen dan antioksidan yang baik untuk kulit. Dua senyawa itu merupakan zat yang baik untuk mempertahankan kesehatan kulit. Tomat juga dipercaya mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Jika kamu mengalami jerawat yang parah, coba gunakan masker yang terbuat dari tomat, karena mengandung asam salisilat yang dapat membantu menyerap minyak berlebih pada kulit wajah dan mengecilkan pori-pori. Kamu bisa membuat masker tomat sendiri dengan cara menghaluskannya satu buah tomat, kemudian ditambahkan dengan gula pasir. Gula pasir merupakan salah satu bahan dapur yang sering digunakan dalam berbagai fungsi, dari mulai penambah manis minuman hingga penyeimbangan rasa makanan. Namun kalian jangan kaget ya jika gula pasir bisa membantu Anda untuk mengatasi masalah jerawat. Jerawat memang jadi salah satu masalah kulit wajah yang bisa dialami oleh siapa saja. Tak heran permasalahan kulit satu ini kerap membuat seseorang merasa kebingungan. Tapi jangan bingung, karena Anda bisa memanfaatkan bahan dapur yakni gula dan tomat. Nah guys, mari kita masuk ke cara meracik kedua bahan alami ini. Pertama-tama siapkan wadah, setelah itu parutan kelapa, ini bekas kunyit yang tidak mau hilang lagi. Setelah itu diparut tomatnya agar halus. Kita ambil setengahnya saja. Setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh gula pasir, sedikit saja ya, gula pasirnya seperti ini, lalu dicampur sampai rata. Biarkan gulanya larut terlebih dahulu. Jangan sampai masih ada gulanya yang bergelindir. Ini gulanya sudah larut ya. Kalau gula sudah larut, kemudian siap diaplikasikan pada wajah. Wajah terlebih dahulu dicuci dengan air bersih agar terhindar dari sisa-sisa makeup dan debu. Nah, untuk cara mengaplikasikan pada wajah, bisa menggunakan kuas atau bisa menggunakan tangan seperti ini. Setelah itu diamkan 15 menit, kemudian dibilas menggunakan air bersih. Masker tomat untuk penghilang jerawat ini bisa kalian pakai 2-3 kali dalam 1 minggu.
Masker tomat ini bisa diaplikasikan pada wajah pagi ataupun malam hari. Nah guys, cukup mudah bukan untuk menghilangkan jerawat dan menghilangkan bekas-bekasnya pada wajah dengan harga yang sangat murah meriah. Nah guys, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah teman-temanku yang memiliki tambahan informasi, kritik, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya.